Manis. Sehat Manis. Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan menghadiri acara HUT ke-61 Karang Taruna di Jalan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu, tanggal 26 September tahun 2021 siang. Turun dari mobilnya, Anies langsung dikunjungi oleh pengurus Karang Taruna dan warga sekitar. Acara sebentar lagi kapan kita mulai? Ya, dan untuk tetap pertama, selamat ulang tahun bagi Karang Taruna, udah 61 tahun. Dan hari ini di Jakarta kita memperingati dengan juga mengundang ahli waris dari Bapak Ghozali yang merupakan pendiri Karang Taruna. Karang Taruna pertama kali tahun 1960 di Kampung Melayu yang didirikan oleh Bapak Ghozali. Tadi ahli waris yang hadir. Saya di sini bersama dengan Muhammad Alikum, Ketua Karang Taruna DKI Jakarta. Kita berharap dari kepemimpinan Bapak Muhammad Mul ini akan bisa muncul gerakan-gerakan lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada Karang Taruna yang telah ikut serta di dalam penanganan pandemi. Lalu mulai tahun depan, mulai tahun Januari 2021, Karang Taruna di level RW dan kelurahan akan mendapatkan bantuan dana pemantik senilai Rp500.000 per bulan yang itu nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan mereka. Dengan mengucap bismillah kita resmikan Karang Taruna. Mari kita saksikan tapak suci gemilang Putra Muhammadiyah pimpinan. Selanjutnya adalah gerakan jurus regu ISTI Ikatan Pencaksilat Indonesia. Selanjutnya adalah jurus segitiga tapak suci Putra Muhammadiyah. Tadi kan abang habis donor darah, itu tadi berapa banyak bang yang diambil sama PMI bang? Iya, tadi kita ikut berpartisipasi ya dalam rangka Karang Taruna DKI Jakarta, karena ada kegiatan juga nih donor darah, ya tadi saya juga ikut berpartisipasi di PMI dengan ya, tadi kurang lebih satu kantong. Nah itu abang emang rutin melakukan donor darah atau baru kali ini bang? Rutin ya, kemarin kurang lebih ada 8 bulan yang lalu ya, saat ini ya. Bang, tadi apa aja sih bang syaratnya untuk melakukan donor darah? Enggak sih, enggak repot ya, cuma isi formulir gitu kan, mudah. Berarti enggak ada syarat tertentu bang ya? Enggak ada. Gitu. Tadi syarat-syaratnya itu aja ya, apa namanya, isi formulir dengan pertanyaan-pertanyaan gitu. Bang, tadi untuk cek kesehatan juga dinyatakan sehat. Dinyatakan sehat. Dengan nama siapa, bang? Dedy Sulaiman. Dedy Sulaiman, terima kasih, bang.
Kesra mau datang.